Manchester United tersingkir dari Piala Liga Inggris usai kalah dari West Ham pada putaran ketiga. Laga Manchester United versus West Ham yang berlangsung di Stadion Old Trafford pada hari Kamis 23 September 2021 berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu. Satu-satunya gol tersebut dicetak oleh Manuel Lanzini pada menit ke-9. Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, melakukan rotasi pemain pada laga ini. Dia tidak menurunkan beberapa pemain pilarnya termasuk Cristiano Ronaldo. Tanpa pemain pilarnya, tampaknya Setan Merah masih kesulitan untuk mencetak gol meski menguasai jalannya permainan. Terbukti dari Manchester United berhasil melepaskan 13 kali tembakan dengan 3 diantaranya adalah shot on target. Namun tidak ada yang berbuah gol. Ole mengaku kecewa dengan hasil laga tadi malam. Jika Ole kecewa, maka fans cenderung murka dengan kekalahan di kandang tadi malam. Mancun yang terbukti ramai membicarakan tentang pemecatan Ole di sosial media, dan tagar Ole out juga tidak terhindarkan. Fans menyebut bahwa Ole harus segera membenahi tim lapis kedua MU jika tidak ingin dipecat. Alasan fans ingin Ole hengkang tidak lain karena banyak pelatih hebat lainnya yang sedang menganggur. Zidane contohnya. Fans beranggapan bahwa sudah saatnya Ole hengkang dan diganti pelatih lain. Rotasi pemain jadi alasan Ole tak turunkan Ronaldo untuk mempersiapkan jelang lanjutan Liga Champions dan Premier League. Kita nantikan saja ya, apakah hasil positif akan mendatangi Manchester United lagi setelah tim inti mereka siap.